Hari Pahlawan, episode 85, untuk teman-teman kelas 2. Selain Hari Proklamasi Kemerdekaan, hari besar nasional berikutnya yang harus kalian ketahui adalah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia setiap tanggal 10 November. 10 November dipilih untuk mengenang peristiwa pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Ketika itu, rakyat Surabaya berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian semua sehat dan bersemangat untuk belajar, kan? Hebat! Jangan lupa siapkan buku-buku dan alat tulis kalian ya. Sebelum belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya, teman-teman. Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini, selain bermanfaat buat kita, juga berguna bagi nusa dan bangsa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kita perhatikan dulu kalender yang ada di sekitar kita yuk. Sekarang adalah hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Hari Pahlawan. Kamu tahu kapan seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan? Kita memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November, Kak Panca. Bagaimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu dulu? Setuju, Kak Panca. Tapi kita akan menyanyikan lagu apa? Sebuah lagu yang penuh semangat. Aku tahu. Maju tak gentar. Betul sekali. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang terkat. Tak gentar menyerang. Majulah menang. Nah, sekarang kalian simak cerita yang akan dibacakan oleh Kak Panca ya. Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Kita memperingatinya untuk menghargai semangat para pahlawan. Siapa ya pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang berani, bekerja keras, dan baik. Semangat pahlawan ditiru banyak orang. Jadi, siapa pahlawan itu? Pahlawan adalah siapa saja yang punya sifat berani, bekerja keras, dan baik. Pahlawan ada di sekitar kita. Polisi dan tentara bekerja keras dan berani menjaga semua orang. Mereka pahlawan. Bapak dan ibu guru bekerja keras dan baik. Mereka mendidik agar kita pintar. Mereka juga pahlawan. Orang tuamu juga baik, bekerja keras, dan berani.
Mereka menjagamu dengan penuh kasih. Mereka pahlawan. Kita harus menghargai jasa para pahlawan itu. Coba lihat di sekelilingmu. Siapa lagi pahlawanmu? Sekarang kita latihan menulis ya. Baik, Kak Panca. Sekarang, coba baca kalimat pertanyaannya satu persatu. Seperti kemarin, kalian harus mengisi kalimat-kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Siap, teman-teman. Nomor satu. Setiap tanggal 10 November, kita merayakan hari... Dua. Pada hari pahlawan, kita mengenang... para pahlawan. Tiga. Semangat para pahlawan harus dijadikan... Empat. Hari pahlawan adalah salah satu hari besar... Sekarang, ayo dijawab. Tulis jawaban di buku kerja kalian ya. Kita mulai dari nomor satu, teman-teman. Apa kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Iya, benar. Pahlawan. Ayo kita tulis. Berikutnya, kalau nomor dua ini, kata apa yang tepat? Hebat, jasa. Ini mudah ya, teman-teman. Jasa. Nah, kalau nomor tiga ini apa? Pilihannya antara nasional dan teladan. Apa? Iya, teladan. Maka jelas nomor empat ini kata yang tepat adalah nasional. Tulis pelan-pelan ya, jangan sampai salah. Nasional. Sekarang, coba kamu baca ini. Apa ini Kak Panca? Itu adalah puisi yang Kak Panca buat untuk para pahlawan. Wah, hebat! Kak Panca juga bisa menulis puisi ternyata. Baca dengan deklamasi ya. Deklamasi itu apa Kak Panca? Deklamasi adalah membaca puisi dengan disertai gerakan tubuh. Oh, jadi begitu teman-teman. Kalau kita membaca puisi disertai dengan gerakan tubuh, itu namanya deklamasi. Ayo kita sebutkan kata itu teman-teman. Deklamasi. Ayo dibaca. Pahlawanku, engkau berjuang dengan tetes keringat. Engkau berkorban dengan titik darah. Takkan sia-sia itu semua. Kami di sini menjaga. Merah putih berkibar, Garuda perkasa. Bukan bambu runcing, tapi pena. Bukan melawan penjajah, tapi membaca. Ayo kita baca teman-teman. Lakukan. Siapa? Mungkin. Menjadi. Makan. Hebat. Nah, sekarang baru kita istirahat. Kak Panca, bagaimana kalau kita menyanyi sekali lagi? Boleh, biar tetap semangat ya. C.
Sang Saka merah putih, itulah bendera negeriku, berkibar dengan gagah di seluruh Indonesia. Gagah suci artimu, Nusantara selalu bersatu untuk membela selalu merah putih negeriku. Sang Saka merah putih, itulah bendera negeriku, berkibar dengan gagah di seluruh Indonesia. Gagah suci artimu, Nusantara selalu bersatu untuk membela selalu merah putih negeriku. Perhatikan kalender sobek ini. Jika tanggal 10 adalah hari Minggu, maka tanggal 20 jatuh pada hari apa ya? Hari Rabu, Kak Panca. Wah, cepat sekali kamu menjawabnya, Wulan. Aku masih ingat, makanya aku bisa menghitung dengan cepat. Coba jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Tanggal 10 adalah hari Minggu. Tanggal 17 adalah hari Minggu juga. 17 didapat dari 10 ditambah 7. Dari situ kita menghitung sampai 20. 17, 18, 19, 20. 3 kali. Kita hitung dari hari Minggu sebanyak 3 kali. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Maka tanggal 20 adalah hari Rabu. Coba perhatikan kalender bulan November ini. Untuk memperingati Hari Pahlawan, Kak Panca dan tetangga sekitar akan mengadakan acara bakti sosial di minggu kedua dan keempat. Untuk dapat lebih mengingat acara itu, Kak Panca menandai kalender dengan pola seperti ini. Kak Panca menandai minggu pertama, ketiga, dan kelima dengan segitiga kuning. Lalu menandai minggu kedua dan keempat dengan lingkaran biru. Jadi, pola yang Kak Panca gunakan adalah segitiga kuning, lingkaran biru, segitiga kuning, lingkaran biru, dan segitiga kuning. Nah, sekarang perhatikan kalender bulan Desember ini. Dengan melanjutkan pola yang sama seperti pada bulan November, maka minggu pertama bulan Desember ditandai dengan segitiga kuning. Lalu minggu kedua dengan lingkaran biru. Minggu ketiga bulan Desember tandanya segitiga kuning. Minggu keempat lingkaran biru, dan minggu kelima segitiga kuning. Nah, sekarang kamu akan menyusun kalender sendiri. Isi tiap kotak dengan tanggal-tanggal. Kamu boleh memulai dari hari apapun. Lalu buatlah pola gambar atau warna sesuai dengan yang kamu inginkan. Wah, menyenangkan sekali teman-teman. Ayo kita susun kalender ini. Aku mau menyusun kalender bulan Juni. Tanggal 1 bulan Juni adalah hari lahir Pancasila. Aku mau memulai kalender bulan Juni ini dari hari Selasa. Selanjutnya, aku lengkapi tanggal-tanggalnya. Kemudian,
aku beri pola seperti ini. Selesai, Kak Panca. Pola apa yang kamu gunakan ini? Aku menandai hari Minggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan persegi merah. Lalu menandai hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan bintang hijau. Jadi, polanya adalah persegi merah, bintang hijau, persegi merah, bintang hijau, persegi merah, bintang hijau, persegi merah. Berarti, di kalender kamu, 15 hari setelah hari lahir Pancasila, jatuh pada hari apa dan tanggal berapa ya? Hari lahir Pancasila adalah tanggal 1, hari Selasa di kalenderku. Jadi, 15 hari setelahnya adalah tanggal 16, hari Rabu. Aku menghitungnya dengan cara 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Seperti tanggal 1, tanggal 8 dan 15 juga jatuh pada hari Selasa. Hari Selasa tanggal 15 adalah 14 hari setelah hari lahir Pancasila. Maka hari ke-15 adalah Rabu tanggal 16. Perhatikan kalender ini. Apakah kamu dapat melihat polanya? Polanya 2 hari warna biru, 2 hari warna merah, 2 hari warna kuning. Benar. Sekarang, jawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Panca ya. Ayo kita jawab sama-sama, teman-teman. Tanggal 16 ditunjukkan dengan warna... Warna apa ya, teman-teman? Apa? Merah. Coba aku hitung. 9, 10, merah. 11, 12, kuning. 13, 14, biru. 15, 16, merah. Wah, benar, merah. Tanggal 28 ditunjukkan dengan warna... 23, 24, kuning. 25, 26, biru. 27, 28, merah. Merah lagi, Kak Panca. 2 hari setelah tanggal 9 ditunjukkan dengan warna... Tanggal 9? Karena tanggal 7 dan 8 warna biru, maka tanggal 9 dan 10 warna merah. 2 hari setelah tanggal 9 adalah tanggal 11. Pola warna setelah merah adalah kuning. Warna kuning, Kak Panca. 2 minggu sebelum tanggal 25 adalah tanggal berapa? Dan ditunjukkan dengan warna? 2 minggu sebelum tanggal 25. Berarti 25 dikurang 7 sama dengan 18. 18 dikurang 7 sama dengan 11. 2 minggu sebelum tanggal 25 adalah tanggal 11. Warna kuning, Kak Panca. 5 hari sebelum tanggal 21 adalah tanggal berapa? Dan ditunjukkan dengan warna? 21 dikurang 5 sama dengan 16. 16 warna merah. Di minggu ketiga, warna kuning ditunjukkan pada tanggal berapa? Minggu ketiga. Tadi tanggal 15 dan 16 adalah merah. Maka warna kuning adalah tanggal 17 dan 18. Di minggu keempat, warna merah ditunjukkan pada tanggal berapa? Warna merah pada minggu keempat ditunjukkan pada tanggal 27 dan 28. Apa teman-teman? Ada yang kurang? Tanggal 22 juga merah. Oh iya. Wah, pintar sekali kalian teman-teman. Hebat!
kalian sudah mengerti pelajaran hari ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana dengan tugas akhir minggu kalian? Kita akan membuat alat musik sederhana dari benda-benda sekitar. Kalian ingat kan? Kemarin aku sudah meminjam 2 panci dan 1 penggorengan ini pada ibu. Kemudian aku meminjam 2 ember ini kepada ayah. Setelah aku kumpulkan, jadilah 1 set perkusi ini. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian sudah tahu mau membuat alat musik apa? Benda apa yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian jadikan alat musik? Ayo tentukan dan cari benda-bendanya, teman-teman. Besok kita jumpa lagi dan aku akan mencari benda lain dan membuat alat musik yang baru. Sampai besok, teman-teman. Bagaimana perasaan kamu setelah belajar hari ini? Senang sekali, Kak Panca. Hari ini adalah hari yang istimewa. Istimewa kenapa? Hari ini kita menyanyikan lagu 2 kali dan mendeklamasikan puisi. Belajar apa lagi kamu hari ini? Hari ini aku sudah belajar tentang Hari Pahlawan, menyimak cerita tentang pahlawan, melengkapi kalimat dengan kata yang tepat, balima. Lalu aku juga sudah latihan menentukan hari dan tanggal menggunakan pola. Aku suka sekali belajar, Kak Panca. Bagus. Adik-adik di rumah juga harus suka belajar ya. Besok kalian masih akan ditemani sama aku dan Kak Panca. Sampai besok. Sampai besok, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.